Assalamualaikum, halo sobat, apa kabar? Saat ini saya tengah berada di Kajen, tepatnya di kompleks Alun-Alun Kajen. Saya tengah berada di Jalan Tengku Umar, dan jalan di depan saya itu yang menuju ke arah selatan, masuk ke kompleks Alun-Alun Kajen. Ini adalah Jalan Rinjani, sob. Nampak teduh dan sejuk ya. Yang di sebelah kiri ini adalah hutan kota. Beberapa tahun yang lalu atau 2 tahun yang lalu ramai setiap hari Ahad pagi karena di sini ada pasar jajan tradisional yang namanya Rindu Semilir. Tapi sekarang sejak ada COVID dihentikan kegiatannya dan nampak terjadi perunggutan ya alias runggut. Itu ada Pak Polisi yang sedang berolahraga karena di depan sana itu ada Polres ya, kantor Polres Kajen, Polres Pekalongan. Kompleks Alun-Alun Kajen ini sendiri merupakan bagian dari pusat pemerintahan Kabupaten Pekalongan yang perpindahannya dari kantor pendopo Kabupaten Pekalongan di Alun-Alun Pekalongan ke Kajen ini dilakukan pada tahun 2001, yaitu pada tanggal 25 Agustus bertepatan dengan hari jadi Kabupaten Pekalongan yang diperingati setiap tanggal 25 Agustus. Dan tahun ini berarti peringatan yang ke-400 ya. Karena ditetapkannya hari jadi Pekalongan itu diawali sejak tahun 1622. Jadi ini peringatan yang untuk tahun 2002 ini peringatan yang ke-400 hari jadi Kabupaten Pekalongan. Ini saya lurus ya, lurus melewati jalan di samping pendopo Kabupaten Pekalongan yang diresmikan tahun 2003 ya, waktu itu oleh Menteri Dalam Negeri Hary Sabarno. Ini jalan yang sejuk dan rimbun di sekitar atau di belakang pendopo Kabupaten Pekalongan. Banyak orang memanfaatkan tempat ini untuk olahraga karena sejuk ya. Ini kebetulan sekitar jam 8 paginan, jadi masih sembriwing. Masih enak hawoneo. Saya belok ke kiri. Di sini juga banyak warung-warung ini. Ini kalau siang banyak ramai di sini untuk orang-orang pegawai atau mungkin ya orang masyarakat umum memanfaatkan di sini untuk makan siang, jajan-jajan ya karena hawanya sejuk. Ini berada di Desa Nyamok. Ini kita akan segera menemui jalan Singosari namanya, dari arah yang dari kiri itu, ini dari kanan, dari arah barat, dari Pasar Kajen yang ke timur yang membelakangi saya itu menuju ke Kulu Karanganyar. Ya, di sini ada kantor pekerjaan umum. Yang beripet ini. Oke sob, dari depan kantor Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pekalongan saya akhiri video saya kali ini. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa. Assalamualaikum.